Alhamdulillah, kabar terbaru dari Tika Wexun di Cina. Kali ini Tika sudah benar-benar pulih dari masa pemulihan pasca melahirkan anak kedua. Ternyata hari ini Tika Wexun sudah bisa kembali pulang ke rumah seperti biasanya. Meskipun belum terlalu normal, ternyata Tika di sini sangat kuat sekali sehingga bisa pulang hari ini dan diperbolehkan untuk pulang oleh dokter. Dalam keadaan ini, ternyata Tika mengungkapkan jika dirinya sangat-sangat bersyukur sekali karena tidak harus berlama-lama di rumah sakit, ungkap Tika di sini. Ya, alhamdulillah juga ya teman-teman, di sini aku udah bisa pulang kembali ke rumah seperti biasanya dan beraktivitas kembali untuk menghibur kalian, ungkapan dari Tika. Saat ini babynya juga sangat lucu sekali dan sehat walafiat. Selain itu pun Wexun di sini sangat berterima kasih sekali atas ucapan dan doa-doa dari kalian semuanya. Berkat kalian dan doa kalian, Tika di sini sudah bisa pulang dengan cepat ke rumah dan beraktivitas kembali bersama keluarganya dan mertuanya di rumah, menurut Wexun. Dan alangkah baiknya sekali, bayi saya ini sangat sehat sekali dan amat lucu,